Halo, selamat malam Happy Family in the World. Jumpa lagi dengan saya Yosi Lope. Kali ini saya jalan-jalan sekaligus potong rambut. Tapi bukan rambut saya yang dipotong, tapi bisa dibilang adik saya. Pernah nggak kalian berpikir kalau mau potong rambut, mau gaya apa, stylenya seperti apa? Karena kita kadang mau potong rambut, milih gambar, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalian pernah nggak seperti itu? Karena saya pernah sih minta pendek, tapi kadang kependekan, atau malah tetap. Itu bisa saja tergantung bagaimana kalian mintanya. Makanya komunikasi itu penting banget. Jadi ini nih, lokasinya ada di pinggir jalan persis, makanya rame, banyak motor berkeliaran. Bukan berkeliaran sih, motor ngalor ngidul. Nah, ini namanya barber potong rambut Upin Ipin. Ini lokasinya di Denpasar Bali, guys, bukan di Malaysia. Iya, Pak ya. Jadi buat kalian yang mau potong rambut, datang aja ke Upin Ipin barbernya atau dimanapun itu. Yang jelas prioritasnya saya biasanya kesini. Ini gaya rambut apa ya? Memang stylish gaya sekarang itu yang pinggir tipis, atasnya tetap gondrong. Ini jangan ditiru ya guys ya, ini pelajar yang gimana gitu loh. Ini pelajarnya agak bandel ini. Jujur saya dulu waktu SMP atau SMA gitulah ya, rambutnya di atas sekian senti aja itu langsung dipotong. Itu bedanya pendidikan zaman dulu dengan zaman milenial saat ini. Ada yang disemir gitu kan, ada yang disemir, ada yang rambutnya gondrong. Pokoknya ya sekolah zaman dulu itu ketat tapi asik. Tapi kalau sekarang asik aja, tidak ada ketat-ketatnya. Nanti pakai kolor ketat. Kan rambutnya panjang. Sebenarnya sih stylenya ini gaya ayam jago merah gitu. Dan yang paling gila, kalau saya sekolah dulu jarang mandi karena buru-buru, ya kan? Kayaknya kalian pernah deh. Jadi buru-buru gitu kan, rambutnya cuma dicelup air aja, habis itu langsung berangkat. Itu jangan ditiru. Cuman memang zaman dulu itu kita memang apa ya, dituntut untuk disiplin. Baju keluar udah disanksi, seperti yang rambut tadi. Ah, banyak pokoknya, cuman asik, seneng. Tapi untuk anak muda zaman sekarang, meskipun zaman milenial gini, tetap disiplin, boleh berkarya semau kalian. Meskipun kebanyakan pelajar sekarang cita-citamu jadi apa? Jadi YouTuber. Salah. Kalau zaman dulu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter, ya kan, jadi guru. Ya sekarang kan begini nih. Ini generasi micin. Dia nggak mau nyebutin channel YouTube-nya apa, saya nggak tahu kenapa dia seperti itu. Padahal kan baik hati loh. Nggak bayar loh kamu. Gak usah disebutin channel, nanti dia manjat saya lagi. Parah banget. Gak jadi channel mati. Channel mati. Channel zombie ya. Oke. Buat Yosi Lupi in the World, khususnya di Denpasar, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Yosi Lupi. Saya dari Denpasar Bali. Sampai jumpa. Apanya? Kalau malam-malam itu video. Iya sih. Tergantung pencahayaan. Presenter. Itu nggak kepanjangan? Yang di atas? Mas dulu sih saja. Hah?
ah lu ini potong rambut apa gimana sih? Masih panjang gitu. Stylemu. Udah ya. Cuma pinggirnya doang. Udah keren kok. Sudah? Sudah. Oke, Mas. Terima kasih. Berapa? 15. 15.